Something bad has happened. What is that? He broke his glass. Dan selamat datang lagi di channel ini. Hari ini kita mau ke Anyer. Anyernya ke daerah Pantai Laguna atau biasa dikenal dengan Pohon Galau. Nama kerennya itu Pohon Galau. Dan di sini gue sama anak-anak Tangerang Landscaper. Kebetulan ada acara ceritanya bukber, sekalian hunting, nyanset, sekalian apa? Sekalian apa? Kumpul-kumpul lah. Ya, intinya kumpul-kumpul lah. Soalnya Tangerang Landscaper belum pernah kumpul banget kan? Belum pernah kumpul semua. Ini pun nggak semuanya, paling cuman ya 15-20 orang lah yang datang. Tadi kita habis meeting point di sini nih, di Tang City. Nah, sekarang kita udah mulai lanjut jalan. Karena di jam 1 lewat. Estimasi perjalanan 3 jam dari sini dan semoga nggak macet. So, simak terus aja ya perjalanan kita. Oke. Ini kita belum sampai, hampir sampai. Sekarang lagi pom bensin. Kenapa kita kesini? Karena kita mau sholat asar dulu. Lokasinya sih udah di belakang sini, udah deket. Jadi kalau lu orang pada pengen ke spot ini, patokannya ini pom bensin yang sebelah kanan jalan ini. Jadi abis pom bensin tuh ada gang masuk ke dalam. Nah itulah lokasi. Nah, sekarang kita sholat dulu ya. Dan akhirnya kita sampai di spot Pohon Galau. Yang mana Pohon Galau itu kok lihat tuh? Itu Pohon Galau nya. Sekarang lagi agak high tide. Jadi dia agak kelep gitu dah, teman. Oke lah. Gak ada airnya, kering waktu itu. Tapi yang pohon jomblo sono juga kelep. Gak bisa dipotong. Jadi kita sama anak Tangerang Landscaper nih, ada Bu Judi. Ada siapa? Riko. Terus ada Om. Terus ada banyak lah pokoknya. Sama PO-nya belum datang, Pak. PO-nya si Arif. Arif Belo sama si Rizky. Dia tuh punya OTP nggak pernah bagus. OTP-nya parah. Sekarang coba lu bayangin bikin event kesini tapi yang bikin acaranya belum datang gitu kan. Keren kan? Oh, tuh datang panjang umur. Panjang umur. PO-nya no, datang no. Mau persiapan foto di Laguna ini di Serang Banten. Ini teman-teman dari Landscaper Tangerang semua udah datang semua. Jadi oke, semoga cetar hari ini. Lanjut. Ini jadi kenal. Ini kita lagi persiapan nih mau foto di sana. Waduh, udah lama. Anak-anak Landscaper Tangerang no. Dan karena kita planning hari ini adalah bukber, buka puasa bersama, dan yang dibawa adalah pisang goreng, wah. Dan roti. Dan kendanat, jadi kita akan makan di tepi pantai gitu ceritanya. Ya, kita menikmati sunset. Oh, iya. Dan sampai ada yang bawa ini nih. Tiker, Pak. Orang bawa tiker. Piknik. Bawa apa, Bu? Tajil buat kita. Mana? Buka dulu. Ketahuan ya, ada yang ngambil deh kalau satu hilang satu. Oh, masih segel. Berarti mobil merah puasa semua, coy. Oh, iya. Weh, 4 macam, weh. Mantap. Ya, kurang lebih begitulah. Preparing-nya. Cuma moto tapi biar makan-makan. Oke.
Yes, sini. Yes, sini. Sekarang ini gue nyari angle, nyari komposisi yang agak lebih oke lah. Yang lain masih pada moto tuh. Udah sibuk dengan kameranya masing-masing dan oh masih ingat moto. Masih ingat. Lagi belajar. Di sini gue lihat ada foreground. Nah, itu jadi foreground. Mana itu jadi background. Langit jadi berwarna. Oke, kita coba berwarna sini. I forgot your name. Don't remember where we met. But what I do recall is the shit you put me through. But not you. Oke, jadi di komposisi ini gue akan coba ngambil motion itu ada di bawah sini nih. Nah, itu kayak gitu ya. Cuman nunggu yang lebih agak besar dikit lagi supaya lebih kelihatan pergerakannya. Nah, untuk komposisinya kurang lebih seperti ini. Sekarang terus kita di bawah sini nanti akan diisi sama motion. Oke, jadi sekarang kita menunggu dan something bad has happened. What is that? Kenapa Bung Torik? Pecah. He broke his glass. Karena mengabaikan tripodnya miring dan dia tinggal. Begitulah jadinya ya. Jadi jangan sekali-kali ninggalin tripod dalam keadaan kondisi miring. Lihat nih, a piece of glass. Dan ini adalah meja piknik kita. Habis pada moto, walaupun langitnya enggak cetar, enggak bagus juga langitnya, cuma ada awan doang di kita bisa dibuat stand gitu lah. At least kebersamaannya kita bisa ngumpul semua di sini. Walaupun ini belum semuanya anak-anak Tangerang Landscaper, hanya beberapa sebagian yang bisa. Oke, kita adakan event ini. Bukan event sih sebenarnya, hanya kebetulan aja ngabuburit bareng. So, now it's time for buka puasa. Selamat buka puasa. Piknik bersama kita. Nah, hanya pada foto kita makan aja buka puasa. Nikmatnya buka puasa itu seperti ini nikmatnya. Yang lain ngepuasa ketahuan, kita buka puasa. Jadi yang ada di sini tuh yang puasa. Yang enggak puasa tuh pada di sana tuh. Karena kalau puasa itu emang lapar banget. Makanya kita makan langsung. Wajibnya kalau puasa itu pas saat ajan kita batalin. Nah, iya. Cepatnya ya. Ya ini berarti udah batal dari sekarang, tadi. Pakai logika aja langit enggak ketar tuh dia. Ya kan? Udah waktunya ajan enggak mau buka. Berarti enggak puasa kan ya. Puasa. Ya. Oh, di puasa ternyata. Aduh. Di benti moto, jadi di puasa. Gorengan enak banget tuh. Goreng. Cili pedas. Sedap. Mantep banget ini ya. Ini enggak ada isinya mau buang. Gimana tuh, Deo? Oke. Oke. Makannya bukannya enak. Mantap. Enggak penting langitnya ya. Enggak penting langitnya. Yang penting ngumpulnya, motonya. Betul. Dan kumpul-kumpulnya sih. Betul banget. Langka banget bisa banyak kayak gini kumpul bareng. Minggu terakhir sebelum lebaran. Ini minggu terakhir sebelum lebaran. Besok-besok udah pada mudik. Pada mudik. Ini kita belum selesai loh, masih pada moto tuh. Ya. Entah mereka moto. Sembut gini. Ya, enggak apa-apa lah ya. Terus dia jauh-jauh kemari ya enggak? Buruannya dapat kayak gini. Hah? Cikgu dapat apa Cikgu? Wow. Keren. Coba kita tanya Om Denny. Om Denny tadi moto apa? Itu moto dedaunan doang. Dapatnya ada yang duduk-duduk di atas. Tahu kita ada yang duduk. Masa sih? Iya. Serius tuh? Serius. Ada fotonya ya? Nggak tahu deh nih. Kayaknya nggak kelihatan deh. Jadi katanya tadi dia lagi moto ada yang duduk di atas daun itu. Mana ya? Siapa? Entah siapa ya? Mana? Oh, ngilang kelamaan nih soalnya, 2 menit. 2 menit? Keburu kabur. Gitu. Sekarang kita kemana, Rip? Kira-kira Arif, sama lebar. Kira-kira Arif. Sekarang kita pindah ke spot Pohon Galau. Kapal karam. Pohon miring. Tempatnya si Mami. Jadi kalau lu pernah moto di daerah Anyer, pasti lu tau lah yang namanya Mami. Jadi dia mempunyai warung di daerah kapal pohon karam. Kapal pohon karam sih. Kapal miring. Kapal miring lah, udah itu aja sebutannya ya. Itulah pokoknya. Gue nggak konsen soalnya ngeliatin jalan, nggak kelihatan. Berjaring. Udahlah, pokoknya kita otw dulu ke sana ya. Dan kita ke Anyer bawa pohon segini banyak, lihat tuh. Oh. Wow, keren ya. Oke.
Itu sebenarnya kosong, nggak ada isinya. Kebetulan aku tadi baru beli. Dan akhirnya nyampe di warungnya Mami. Ini apa? Kopi. Oh iya dong. Kopi mix. Bentar lagi ada yang berani duluan. Bang, lihat dong bang. Foto siapa tuh macam-macam? Foto siapa ini? Tahu nih. Siapa ini? Enggak ada watermark ini harga. Tapi cuma grup doang, grup hunting. Jadi setiap ada yang mau hunting, share aja di situ. Insya Allah bakal ada yang nyaut. Kalau nggak ada ya kita gitu. Ya itu aja hari ini. Makasih buat Om Bas, Mas Agus, Bang Adit, terutama ini artis kita. Nah, Om Daniel, semuanya deh. Makasih Om Yopan yang udah nyempetin waktu buat ngeramein di sini. Terus takjilnya, makasih Mas Agus, Mbak sponsor, Allah. Sponsor. Sponsor Mbak Allah. Jadi kita tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillah. Doa dulu sebelum pulang. Dulu dong, pimpin doa akan diarahkan oleh saudara Andika. Yang putih jaga ya. Semoga silaturahminya masih. Oke, caranya selesai. Sekarang kita balik ke rumah masing-masing. Jalan kita masih kira-kira 2 jam lagi ke rumah. Untuk videonya mungkin gue lihat sampai sini. Dan untuk hasil-hasil fotonya mungkin bisa lu lihat di ending video walaupun nggak banyak sih. Cuman at least adalah foto beberapa. So, sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa klik subscribe buat yang belum subscribe. Klik like button kalau memang suka video ini, oke? Bye.